hari ini. Ngantuk bro. Masih kuat nih gak mampir. Nanti kalau aku gak tahan lagi, aku mampir pinggir jalan deh, istirahat. Mudah-mudahan sampai tujuan. Ini udah di Palm 17, daerah Palm 13 nih, Palm 13. Udah rame daerahnya Bunyamin. Ini Pal 12 sudah masuk ya. Tadi Pal 13, Pal 12. Tiga kali ya bro ya, nguap terus. Minum kopi nanti sampai ruangan tempat kerja, nanti bikin kopi dulu biar udah ngantuk. Hati-hati bro. Aduh, kalau bergandengan bahaya. Atau apa, sejajar kendaraannya. Ada truk yang masuk wilayah perkotaan ini, daerah Kabupaten Banjar, masih pemerintah Kabupaten Banjar untuk wilayah kepolisian Kabupaten Banjar. Ini udah masuk Tugu Selamat Datang untuk daerah Banjarmasin. Tunggu ya. Ya, pelan-pelan. Harus pelan-pelan aja di daerah sini. Nah, itu yang kelap-kelip itu. Itu ini Tugu Selamat Datang kilometer 6. Tugu Pal 6. Kita lurus. Ada di jalurnya lurus. Dan sudah masuk daerah perkotaan yang padat. Ini daerah Banjarmasin namanya. Iya. Ini weekend, jadi mulai padat kalau daerah Banjarmasin. Orang-orang pada jalan-jalan ke Banjarmasin. Kita ada di jalur ketiga, jadi jalur cepat daerah kanan. Harus tetap waspada. Ambil kiri aja dulu. Ambil kiri. Daerah padat, putar balik, U-turn.
Iya. Harus hati-hati. Ini juga daerah putar balik. Jadi harus waspada. Ya, sudah lewat. Tetap waspada. Iya, ini udah lewat flyover. Oh, 4 kali bro. 4 kali ngantuk. Tapi sekitar 50 meter lagi sampai kok kita ke tempat kerjaku di Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Ada truk, harus hati-hati. Truk pemerintah kayaknya nih, plat merah. Biasanya ada aturannya bro, kalau truk masuk daerah perkotaan itu ada jam-jamnya, jadi nggak sembarangan untuk masuk daerah perkotaan. Aku nggak ngerti tadi apa belok kiri ikuti isyarat lampu atau belok kiri lurus. Belum ngerti aku daerah situ. Iya langsung belok tadi. Ya, ini udah sampai bro. Sudah kelihatan tuh gedung-gedung di daerah sini. Lampu sein kanan dulu. Dan kita arahkan ke kanan. Kanan. Arah kanan dulu. Ya, putar balik di daerah sini harus hati-hati karena bertepatan nih putar baliknya dengan Rumah Sakit Ulin. Harus waspada. Iya, tetap santai bro. Kalau ini harus sabar. Harus sabar. Iya, harus sabar bro. Pelan-pelan, gak usah terlalu buru-buru. Walaupun terlambat masuk kerja, tapi keselamatan diri juga harus utama supaya kita tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kita menghindari itu dan kita tidak menginginkan adanya kecelakaan. Oke, ini udah masuk daerah parkiran. Parkiran karyawan dimasuk ke dalam. Nah, masuk sini aja. Iya, udah.
sampai dulu.